Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan MM, membuka secara resmi MTQ Korpri keempat tingkat provinsi di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin 23 Oktober 2017. Sekda berharap MTQ tersebut dapat memperkuat keimanan para pegawai negeri kepada Allah, serta mendorong agar terciptanya ukhuwah Islamiyah yang kuat antara anggota Korpri di seluruh Aceh. Bagi anggota Korpri, ajang lomba keagamaan seperti MTQ sangat penting mengingat pegawai negeri sipil memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dermawan juga berharap momentum itu tidak hanya mendorong para pegawai semakin mahir dalam membaca Al-Quran, tetapi juga dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, Ketua Penyelenggara Acara, Abdul Ghani Isa, mengatakan MTQ Korpri dilaksanakan untuk meningkatkan ukhuwah persaudaraan dan silaturahim antara sesama anggota Korpri, meningkatkan pemahaman nilai-nilai Al-Quran, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dari cabang MTQ Korpri adalah para aparatur sipil negara utusan dari masing-masing kabupaten kota se-Aceh, serta perwakilan SKPA yang berjumlah 157 orang.